Cimoy nih Cimoy. Setiap kali kemunculannya di jagat sosial media selalu bikin geleng-geleng deh. Terkenal dengan nama Cimoy Montok, dulu sering banget nih ia dibully karena penampilannya yang hot dan nyentrik. Sering jadi bahan ejekan netizen. Kini kalau netizen lihat pasti bakal pangling deh. Berubah drastis loh. Cimoy kini memutuskan merubah penampilan yang menjadi lebih anggun dan sopan dengan merubah gaya berpakaiannya dan rajin melakukan perawatan. Katanya Neng Cimoy ingin menjadi lebih baik lagi dengan merubah penampilannya. Selain penampilan, ada juga nih yang ingin ia rubah. Katanya kini ia ingin dikenal dengan nama Cimoy Nuraini. Bukan Cimoy Montok kayak dulu ya. Ingat ya netizen, Cimoy Nuraini bukan Cimoy Montok lagi. Selain perubahan penampilannya yang bikin netizen heboh, Cimoy dianggap mirip banget dengan salah satu artis dangdut tanah air, yaitu Lesti Kejora. Coba netizen yang setuju mereka mirip, mana suaranya? Buruan, komen di bawah ya. Terkenal melalui aplikasi TikTok, nama Cimoy memang belakangan sudah tidak setenar dulu. Tapi, apakah kini ia merubah penampilannya demi menaikkan popularitasnya kembali? Dan dalam beberapa postingan terakhir, sepertinya Neng Cimoy makin sering ya disandingkan dengan Lesti. Apalagi postingannya yang menggunakan hijab. Apakah ini yang dinamakan pansos? Menurut netizen gimana? Yuk, mau update berita selebriti lainnya? Buruan subscribe! Karena tempatnya berita viral terkini ya cuma di Viral Indo.